Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para juragan dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Loki Sudi, teman. Kali ini saya berada di kandang dari Mas Andi ya. Iya. Wah, ini Mas Andi, ini mau kirim mana, Mas? Kepati. Kepati. Iya. Tempatnya Mas Sultan toh? Iya. Wah. Bawa 2 ekor ini, Mas. Harga berapa ini, Mas Andi, boleh tahu? Harga 15 sama 10.5 yang sebelah mana? Yang limosin. Limosin 10.5, 10.4 yang si mental ini. Ya. Umur kurang lebih berapa bulan nih Mas Andi? 4 sampai 5 bulan, teman. Wah, mantap sekali. Ini sapi dari mana, Mas? Dari Ambar Ketawang atau? Ini dari Sukorejo. Sukorejo berarti tadi toh? Iya, tadi. Wah, tadi habis dari Sukorejo langsung laku dapat berapa ekor hari ini, Mas? Tadi dapat 6 ekor. 6 ekor. Berarti 4 masih dalam. Iya. Boleh di view, Mas? Boleh. Ayo, Mas. Wah, ini kita masuk ke kandang dari Mas Andi. Wah, ini ada perdetan super ya Mas Andi. Iya. Wah, ini si mental. Harga berapa ini Mas Andi, kalau boleh tahu? 12.5. Harga 12.5. Umur berapa bulan Mas Andi ini? 5 sampai 6 bulan. Wah, cukup murah sekali teman. Masih masuk menurut saya harganya. Cukup lebar juga pantatnya. Bau depan juga cukup lebar ya Mas Andi. Iya. Si mental ini ya maksudnya ya, ya si mantap sekali, kakinya cukup bagus teman. Kalau yang sebelah sini harga berapa Mas Andi? 15.5. Si mental teman, umur berapa bulan nih Mas? 7 bulan. 7 bulan ya, ini harga 15.5 teman. Si mental F2 atau F3 nih, kalau menurut saya sekitar F3 teman. Karena bagian kepalanya putih semua ya Mas, nggak ada corak mata pandannya, nggak ada ya. Ini F3 kalau menurut saya teman, karena di bagian atas ini ada corak putihnya ini. Kalau literatur atau yang ilmu yang saya pelajari ini kategori F3 seperti ini teman. Ini juga ini F2 ya Mas, F3 ya. Wah, ini F3 teman. Jadi simentalnya lebih kental teman. Sampingnya lagi ini ada limosin ya Mas Andi. Iya, limosin. Dukul. Harga berapa nih Mas Andi? Harga 13.5 teman. Wah, cukup murah teman. Masuk ini harganya. Spesifikasinya juga cukup bagus. Cukup panjang badannya ya Mas Andi. Iya, panjang. Limosin full ini teman. Cukup lebar juga, mantap sekali. Gundul ya Mas. Dukul nih, istimewa sekali teman. Wah, ini limosin. Harga 13.5 Mas. 13.5. Umur berapa bulan Mas? 6 sampai 7 bulan. Kalau yang sebelah sini agak berapa Mas Andi? Ini 16 juta. 16 juta. Iya. Umur berapa ini Mas? Umur 8 bulan. Umur 8 bulan teman. Wah, kulitnya ini tipis Mas kalau menurut saya ya. Ini cepat gemuk Mas. Kalau sapi yang seperti ini maksudnya bulunya enggak begitu tebal. Ya. Kulitnya kendor juga, cepat ini pertumbuhannya. Harga 16 ya Mas. 16 juta. Umur 8 bulanan ya Mas, jenis simental ini ya. Iya. Jadi tadi dapat 6 ekor, 2 langsung kirim ke Pati, 2 limosin dan 4 simental ya Mas Andi. Iya. Ini harga masih bisa nego atau udah? Masih bisa nego dikit. Masih bisa nego dikit ya Mas. Ya. Untuk nomor HP berapa Mas Andi? 0858 7983 6907. Ini ada WA sama ponsel biasa ya? Iya. Wah, mantap sekali teman. Ini harga 16 jutaan. Terus ini 13.5 nih Mas. 15. Terus ini tadi berapa? 15.5 sama 12.5 teman, mantap sekali. Ini 6 ekor yang habis didapat dari Mas Andi dari Pasar Sukorejo. Wah, mantap sekali, kepalanya juga istimewa teman, kakinya juga cukup bagus. Ini Mas Andi juga mau langsung kirim. Ini nanti mau dijual di mana Mas? Ini kalau enggak ini laku online. Sanggrahan. Wage, ya. Sanggrahan. Masih Magelang ya? Masih. Pakis ya? Ya, wah mantap sekali teman. Ini sapi 4 ekor yang belum laku, 2 ekor tadi udah laku teman nih. Langsung dari kandang Mas Andi. Ini harga di kandang ya Mas Andi ya? Harga di kandang teman, mantap sekali. Semoga video saya ini bisa membantu teman-teman untuk membeli sapi perdetan. Untuk saat ini harga kategorinya masih standar atau gimana Mas? Masih turun. Masih turun ya? Wah ini.
Ini mantap sekali. Mas Andi mau berbuka-bukaan lah, masih bilang murah ya murah. Iya. Biasanya kalau habis Idul Adha nanti akan naik ya Mas. Iya, akan tinggi lagi. Akan tinggi lagi teman. Ini mumpung masih murah, masih dengan suasana new normal juga ya Mas. Iya. Ini harga masih standar menurut saya juga masuk teman-teman nih. Dari jenis simental sesuai dan umurnya juga sama kondisi sapinya ini mantap sekali menurut saya masuk teman-teman. Silakan bagi teman yang nanti berminat dengan sapi ini bisa langsung menghubungi nomor Mas Andi. Nanti nomornya akan saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih. Sukses selalu untuk Mas Andi, lancar dagangannya dan laris sama Mas Andi. Ini langsung mau kirim ke Pati teman-teman Mas Andi. Lanjut Mas, terima kasih ya Mas. Ya.